teman-teman, ini tampilan WhatsApp aku yang udah aku ubah seperti di iPhone ya. Nah, caranya mudah banget guys, kalian harus ikutin step by stepnya nanti aku bakalan kasih. Nah, enaknya WhatsApp pakai tampilan iPhone ini, jadi kalau misalnya kita menyimpan foto ataupun video yang ada di status teman-teman kita, nah ini kita bisa langsung simpan. Oke guys, langkah yang pertama yaitu kita harus cadangkan chat kita terlebih dahulu di WhatsApp versi tampilan Android ini, biar nanti pas kita masuk ke tampilan iPhone chat WhatsApp kita tuh gak hilang. Nah, langsung aja buka aplikasi WhatsAppnya, terus kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan. Kalian klik titik 3 di pojok kanan. Sorry guys, ini emang tangan aku yang kebesaran atau gimana ya. Kalian klik setelan. Serius, ini susah banget guys. Noel-noelnya. Terus kalian klik chat, cadangkan chat, dan kemudian kalian cadangkan. Nah, kita tunggu, kemudian kalian cadangkan. Nah, di sini prosesnya agak lumayan lama ya guys, soalnya kita mencadangkan semua chat yang ada di WhatsApp kita selama ini gitu guys. Oke, selama menunggu chatnya dicadangkan, kalian yang belum subscribe channelnya aku, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan terus tombol notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video terupdate-nya aku. Ini sambil menunggu mencadangkan chat pesannya, kita langsung aja sambil download aplikasinya ya guys. Nah, di sini kalian kalau yang mau download, kalian bisa langsung aja klik di deskripsi box-nya aku. Nanti aku cantumin di situ link-nya, kalian langsung klik dan kalian langsung download. Karena memang aplikasi ini belum ada di Play Store ya guys. Jadi kalian kalau yang mau bisa langsung klik dan download aja. Nah, di sini udah aku klik linknya. Nah, ada tampilan hijau seperti file gitu ya guys. Dan di samping kanannya ada bentuk tanda panah ke bawah kayak pengunduh, untuk mengunduh. Nah, kalian klik aja itu, nanti langsung terdownload guys. Dan langsung kalau misalnya sudah selesai terdownload, langsung tersimpan di file manager setelan aplikasinya. Nah, di situ nanti kalian langsung install guys. Kalian ikutin step by stepnya ya. Nah, kemudian jika aplikasinya sudah terinstall, sudah kita unduh. Maka selanjutnya kita hapus WhatsApp, aplikasi WhatsApp yang ada di Android. Kita hapus lagi dulu. Ini mohon maaf ya guys kalau agak ngeblur. Nah, setelah dihapus, kemudian kita install aplikasi yang tadi sudah kita unduh. Nah, setelah selesai menunggu, kita buka aplikasi WhatsAppnya. Nah, kita klik izinkan ya. Nah, setuju dan lanjutkan. Lalu masukkan nomornya. Nama
maaf ya guys, ini agak ribet soalnya megang HP-nya dua, tangan satu ngerekam, tangan satu ngetik. Terus lanjut. Tunggu guys, verifikasi dari WhatsApp lewat pesannya. Terus kita klik lanjut, kita klik izinkan dan tuliskan. Tunggu ya guys, kita klik lanjut, klik nama. Wajib deh biar simple. Ini kita kayak request gitu guys. Nah ini kita klik jangan tengah. Nah ini tampilannya, tampilan WhatsApp yang seperti iPhone, tampilan WhatsApp seperti di iPhone. Mudah banget ya guys. Nah biar lebih seperti, biar tampilannya seperti di iPhone, langsung aja kita klik titik tiga yang ada di pojok pojok kanan. Terus kita klik Aero Mode, kita klik Aero Tense. Nah kita unduh Aero Tense. Nah di sini kita ketik iOS, iOS. Nah seperti ini, langsung aja kita install. Nah seperti ini guys tampilan WhatsAppnya, tampilan WhatsApp seperti di iPhone. Kita lihat statusnya. Guys, langsung bisa kita unduh guys gambarnya, langsung tersimpan di galeri. Nah itu dia tadi guys caranya mengubah tampilan WhatsApp Android ke tampilan WhatsApp iPhone. Kalau menurut aku sendiri ya guys, kelebihan dari tampilan WhatsApp iPhone itu, kita tuh kalau misalnya mau nyimpan status orang, status teman-teman kita nih ya, kayak semacam dia buat gambar, kayak di upload gambar atau upload video, itu kita langsung bisa simpan guys. Misal kayak gini nih, aku kasih contoh yang tadi kayak di awal gitu. Ini bentar aku ambil yang gampangan. Kayak misalnya teman aku, nah dia kan upload gambar ini nih, ini bisa langsung di download di sebelah ini kanan, ada tanda panah ke bawah kayak pengunduhan gitu guys, langsung aja kita klik, gampang banget pokoknya guys. Kalian bisa coba sendiri, nanti di video-video selanjutnya aku bakal bahas lagi tentang tampilan WhatsApp iPhone ini. Nah itu dia tadi tutorialnya guys. Buat kalian yang mau coba, kalian bisa langsung klik di deskripsi boxnya aku, kalian klik linknya dan langsung download dan langsung praktekkan step by step yang seperti tadi sudah aku kasih di video ini. Buat kalian yang suka dengan video aku, kalian bisa like, komen, dan share video aku ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.